Oke. 1, 2, 3. Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja untuk saat ini dan seterusnya. Nah, oke cuy, di kesempatan kali ini riding lagi cuy ya. Kita berdua dulu sama si Nanda. Tapi kita langsung gaskan aja ke pom bensin, soalnya bensin gua udah habis cuy ya. Rutinitas sebelum kita riding ya harus ngisi bensin dulu ya cuy ya, biar nanti kita riding itu gak kehabisan bensin cuy di jalan cuy. Ya pom bensin dulu nak. Pom bensin, masuk. Masuk pom bensin. Ini lampu merah di sini tuh kayaknya tuh banyak drama cuy. Gue udah berapa kali di lampu merah ini tuh nemuin drama-drama yang mengesankan cuy. Ya tabrak lari lah, ya tabrak lawan arah lah, ya pokoknya banyak banget lah cuy drama-drama di lampu merah ini cuy. Kita mau ngisi pertama cuy, jadi kita langsung gaskan ke pertama aja cuy ya. Nggak perlu ngantri terlalu lama cuy, kita langsung gaskan aja capcus ke pertama cuy ya. Walaupun isinya kita cuma 10.000 atau 5.000 ya, tetap kita pengguna setiap pertama cuy. Kalau nggak pertama turbo cuy ya, yo ilah. Nah emang gue isinya pertama terus. Iya nggak masalah, yang penting pertama. Bukan 5.000, 3.000. 3.000 boleh kan bang? Boleh kan 3.000? Enggak, 20.000 aja. Ntar kalau 3.000 baru nyampe depan udah mati lagi kan. Aduh. 20.000 aja. 2.600. Tanggung kamu 2.600. Tuh, tuh. 1.600, 1.700. Iya. 1.200, 800, 900. 2.000 kok 2.000 doang, Bang? 2.000 doang. Gue minta isi 2.000, 2.000 beneran tuh disinya cuy. Oke guys, sebelum kita lanjutkan videonya, gue mau kasih tahu helm rekomendasi terbaik buat kalian semua, NHK. Kenapa NHK? Karena NHK merupakan salah satu produk helm yang sudah tidak diragukan lagi untuk segi keamanan dan kualitasnya. Bukan hanya itu, untuk segi desain, NHK punya desain yang sporty dan kekinian. Tunggu apa lagi? Ganti helmmu dengan NHK. Apapun motornya, NHK helmnya. Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang, selamat sore buat para penonton semua, buat para subscriber semua, buat yang baru menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini, terima kasih sudah mengunjungi channel ini, dan terima kasih sudah mengklik video ini. Walaupun video ini atau channel ini tidak pernah bermanfaat buat kalian semua, tapi dalam kesempatan kali ini saya akan membuat video ini menjadi bermanfaat ya, setidaknya bisa menghibur buat kalian semua cuy ya. Oke guys, kita lanjutkan lagi guys, riding berdua sama si Nanda ya guys ya. No. Wah pecicilan, bener-bener pecicilan tuh si Nanda tuh. Warah. Woi. Kalau lu jatuh gimana? Gua dapat konten cuy kalau dia jatuh cuy. Ya ini pecicilan, bener-bener pecicilan, marah. Tolong jangan ditiru ya cuy ya. Kalau ada hal yang kurang baik, cuman ya namanya si Nanda itu emang orangnya susah cuy, geblek. Ini keturunannya si Firman ini kalau kayak gini mah. Keturunannya si Firman cuy. Bukan keturunannya sih, apa ya? Sebelum Firman tuh Imron, yang kayak gini tuh model kayak gini tuh Imron cuy. Yang model kayak Nanda tuh si Imron dulu. Imron terus Firman. Lah sekarang si Nanda ini. Nular ya. Nular apa ya? Aroganya tuh terlalu nular gitu loh cuy ya. Jadi tolonglah jangan ditiru ya. Apa namanya? Ya sifat-sifat yang kurang baik, perilaku-perilaku kurang baik dari kita, tolong jangan ditiru ya cuy. Ambil baiknya aja, buang buruknya ya cuy ya. Udah dah, hei. Udah, hei. Udah. Udah jatuh ntar lo. Udah. Jatuh nanti baru tahu rasa. Lu yang jatuh, gue yang sengsara. Mending kalau yang sengsara lu doang, dah. Lu yang jatuh apa-apa gua nanti yang ini cuy, apa namanya?
yang susah gua kalau di sini ada jatuh kayak Black. Lebih cicilan. Emang susah. Kalau anak-anak apa ya masih labil itu susah cuy, diatur itu susah. Kadang gua juga emosi juga, masih ada tuh kadang gua emosi cuy. Emosinya ya emang ngeyel bocahnya tuh. Kalau dibilangin jangan gini tuh ngeyel cuy. Kita langsung gaskan ke daerah JXpo aja ya. Woi, Sunter aja deh, Sunter lewat Sunter lurus. Lurus apa kiri? Kiri aja kiri. Ke kiri. Depan ke kiri. Bebas. Ya, bebas. Oke, kita ke kiri cuy ya. Habis baterai. Baterai habis. Iya. Orang suruh berhenti malah labas aja kayak Black itu Sinanda emang. Orang suruh berhenti labas aja kayak Black. Aduh. Mau di sini ngapain? Mau ganti baterai dulu. Oke cuy, kita ganti baterai dulu cuy ya. Sebenarnya sih masih banyak, cuman ya buat mengantisipasi takut kehabisan di jalan gitu kan. Lebih baik sebelum mati kita ganti baterai dulu cuy ya. A few moments later. Gue tuh masih penasaran sama buah-buah kayak gini cuy. Gue mau ambil ini. Kaget. Lu liatin apa dah? Kaget. Lu nyari belut diliatin doang. Nyari belut itu kodekin. Hah? Kata-kata di balongan kayak gitu ya? Oh. Kalau belum enggak di sawah kayak gitu ya? Enggak, kalau di kampung kan di sawah. Iya, di balongan kan ya kalau di kampung kan. Oh. Kalau di situ mah di tempat-tempat semburan kayak gitu. Oh. Enggak. Lo bisa enggak mecahin ini pakai tangan? Enggak. Pakai sarung tangan? Enggak. Gua tantang nih. Mas Altap coba. Heh. Pakai sarung tangan. Enggak, di bawah tak gitu. Nih, pakai sarung tangan nih. Bisa, bisa. Serius gue penasaran sama buah ini loh, ndak? Coba, coba. Coba gantian. Gue penasaran sama buah ini loh. Keras gak ini kira-kira? Keras gak? Enggak. Hah? Enggak. Enggak keras ya? Enggak. Beneran? Kalau sampai pecah, mau dikasih apa gua? Kalau sampai pecah? Bob S deh. Bob S. Ya. Oke. Ya, benar. 1 2 3. Ah! Parah cuy, sakit cuy. Wah, parah sih Nanda. Aduh. Kacau. Sini. Ya. Geblek. Ya. Weset. Dari mana? Hmm? Kok boncengan bertigaan sih? Itu ceweknya satu sama gue sini. Ada cowok. Oh, ada cowoknya. Ini mau kemana? Hah? Mau kemana? Mau balik. Oh, boleh. Ini sendal siapa lu? Sendal lu pakai tuh. Jebol. Oh, jebol. Lu sendal jebol dipakai. Sendalnya pakai aja tuh. Nah. Dia mau tai.
Nggak dicucinya di situ. Dicucinya di situ, geblek, geblek. Tuh. Dah. Lu lama amat, Dak. Bingung apanya. Apanya bingung. Udah, tapi udah dapat belum? Udah dapat. Oke, mantap. Oke, siap, hati-hati ya. Hati-hati. Kok bertigaan sih? Pakai helm dong, pakai helm. Itu cowoknya. Hah? Kalau mau beli jangan lupa. Hati-hati. Yuk, hati-hati. Oke, guys. Kita lanjutkan lagi. Hah? Ya udah, ayo. Sakit banget, Dak. Sakit, PA. Hah? Gak apa-apa dong, aman. Pakai SR Project aman. Oke, semuanya mungkin itu kesempatan kali ini. Kita cukup sampai di sini dulu. Buat semuanya yang belum subscribe, silakan di subscribe terlebih dahulu. Agar nanti kedepannya teman-teman selalu terupdate video terbaru dari saya atau Motovlog. Dan gue see you next video. Kita langsung gaskan aja ke G Expo ya, cuy ya. Let's go.